Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mengambil kesempatan pada hari ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk seluruh rakyat Malaysia umumnya dan rakyat negeri Terengganu umumnya. Walaupun hari raya ini disambut dalam keadaan penularan COVID-19 pandemik, saya juga ambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua barisan-barisan hadapan yang sedang berjuang bertukuh lumus bagi memastikan penularan COVID-19 ini dapat kita sekat ataupun kita hentikan dengan sebab segera, insyaAllah. Saya juga mengucapkan Selamat Hari Raya kepada seluruh keluarga saya, sanak saudara, sahabat handai dan semua teman-teman rapat yang mengenali diri saya. Walaupun sambutan Hari Raya pada kali ini tidaklah semeriah seperti tahun-tahun yang lepas, tetapi saya yakin kita semua dapat bergembira selepas kita telah menunaikan ibadah puasa yang telah pun diwajibkan ke atas kita. Saya mengharapkan bahawa sempena kedatangan Hari Raya Aidilfitri ini, janganlah lupa kita kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan mereka-mereka semualah yang akan kita berikan sedikit sedekah kepada mereka. Kepada para perantauan yang tidak dapat pulang berhari raya di kampung, sambutlah hari raya ini dengan penuh kesederhanaan. Insaflah bahawa inilah satu malapetaka ataupun suatu penyakit yang tidak pernah dirasai, yang tidak pernah ditemui oleh kita sepanjang kehidupan kita. Tetapi kita berharap dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya penularan COVID-19 ini dapat dihentikan dengan sebab segera dan kita kembali kepada keadaan kehidupan biasa. Walaupun kita menempuh keadaan kehidupan norma baru, tetapi saya yakin dengan berkat usaha seluruh rakyat dan juga pegawai-pegawai yang ditugaskan, saya yakin penyakit ini dapat kita hentikan dan kita dapat bersama-sama menyambut Hari Raya dengan penuh gembira, dengan penuh keceriaan dan dapat bersama-sama meraikan dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang pernah kita buat sebelum pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan Hari Raya Aidilfitri untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.